Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Diti Maharani, channel yang membahas seputar masakan. Nah, kali ini saya baru selesai memasak beef teriyaki ala restoran yang tentunya rasanya enak, menarik dilihat, dan pastinya kalau sudah nyobain pasti bakal ketagihan. Jika teman-teman mau tahu caranya, silakan simak video berikut ini sampai selesai. Pertama-tama kita siapkan dulu bahan-bahannya. Di sini saya sudah menyiapkan daging sapi sebanyak 350 gram. Sekarang akan saya potong-potong secara tipis ya teman-teman dan memanjang. Untuk daging sapinya opsional ya teman-teman. Kalian mau pakai yang apa saja, saya pakai yang ini teman-teman, yang sedikit berlemak atau yang cepat mudah matang ya teman-teman. Nah teman-teman, ini daging sapinya udah saya potong semua dan sekarang akan saya sisihkan terlebih dahulu ya. Langsung saja sekarang akan saya marinasi terlebih dahulu 1 cm jahe yang udah saya haluskan, 3 siung bawang putih yang udah saya haluskan terlebih dahulu, 1 sendok makan saus tiram, dan 1 sendok makan kecap asin pekat, dan kemudian 1 butir telur. Tujuannya supaya lebih cepat empuk ya teman-teman. 1,5 sendok teh merica bubuk, dan diaduk sampai tercampur merata bumbunya ya teman-teman. Dan tambahkan minyak wijen 1 sendok makan. Dan diaduk sampai tercampur merata. Dan tambahkan 1 sendok makan tepung maizena. Dan diaduk kembali sampai tercampur merata. Nah, ini daging sapinya sudah tercampur merata. Sekarang akan saya tutup dulu dengan plastik crepe ya teman-teman, dan didiamkan selama 30 menit. Dan sekarang akan saya taruh di kulkas ya, supaya bumbunya cepat meresap. 5 siung bawang putih saya pakai yang kecil-kecil ya teman-teman. Sekarang akan saya geprek terlebih dahulu. Dan lanjut sekarang akan saya cincang terlebih dahulu ya. Sekarang akan saya pindahkan ke piringnya teman-teman, bawang putihnya yang udah saya cincang. Sekarang akan saya sisihkan terlebih dahulu. Dan kemudian di sini saya sudah ada bawang bombay. Ya teman-teman, ini saya pakai yang besar ya. Dan jadi saya hanya menggunakan setengah bagian saja ya bawang bombaynya. Dan sekarang akan saya potong kasar saja ya. Sekarang akan saya bagi dua bawang bombaynya, yang setengah akan saya cincang ya. Supaya aromanya lebih autentik sekali. Sekarang akan saya sisihkan terlebih dahulu. Dan kemudian 7 buah cabai merah, opsional untuk tingkat kepedesannya ya teman-teman. Sekarang akan saya potong menjadi dua saja ya.
Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Dan 2 batang bawang daun sekarang akan saya potong memanjang saja. Dan sedikit daun perih, teman-teman, sayang ya kalau dibuang, jadi saya campurkan saja ke sini ya, teman-teman. Nah, teman-teman, ini minyaknya sudah panas. Sekarang akan saya menggoreng daging sapi yang sudah saya marinasi terlebih dahulu. Digoreng selama 40 detik sampai berubah warna ya. Jangan terlalu overcook. Dan jangan lupa sambil diorak-arik ya, supaya matangnya merata. Nah, teman-teman, ini sudah cukup matang daging sapinya. Sekarang akan saya angkat ya. Sekarang akan saya tiriskan terlebih dahulu. Langsung saja kita tumis bawang putih yang udah saya cincang terlebih dahulu. Dan masukkan bawang bombaynya juga ya, teman-teman. Dan ditumis sampai tercium aromanya harum ya, teman-teman. Nah, sekarang akan saya masukkan air sebanyak 100 ml ya, atau opsional saja. Dan kemudian sekarang akan saya masukkan sesening, kaldu ayam, gula pasir, merica bubuk, dan garam ya, secukupnya saja ya, teman-teman. Dan 1 sendok makan saus teriyaki ya, teman-teman, kecap teriyakinya. Dan 2 sendok makan kecap manis. Dan dimasak sampai mendidih ya, teman-teman, sambil diaduk-aduk kembali. Ini sudah mendidih. Sekarang akan saya masukkan cabai merah, bawang daun, dan daun perih ya, teman-teman, dan juga bawang bombay, dan dimasak kembali ya. Dan sekarang masukkan daging sapinya yang udah kita goreng ya, teman-teman, dan dimasak sampai bumbunya meresap ya, teman-teman. Nah, bumbunya sudah meresap. Sekarang akan saya masukkan bawang daun ya. Cukup sampai layu saja ya, teman-teman. Jangan terlalu matang banget bawang daunnya. Nah, sekarang udah siap kita sajikan ya teriyakinya. Taraaa, beef teriyakinya sudah matang. Dan sekarang akan saya pindahkan ke piring saji. Ini cocok banget untuk menu di keluarga ya, teman-teman. Biar keluarganya, biar supaya tambah lahap makannya dan semakin anteng di rumah, tanpa harus ribet dan tanpa harus makan di restoran. Kita bisa mengeksekusinya sendiri ya, teman-teman. Sekarang akan saya icip dulu ya, dan disajikan dengan nasi hangat. Pokoknya bikin makan keluarga tambah lahap sekali ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap banget, teman-teman. Rasanya pas, gurih, manis, dan aroma autentik sekali. Oke, teman-teman, seperti itulah resep beef teriyaki yang dapat saya bagikan untuk saat ini. Dan semoga bermanfaat, dan selamat mencoba. Dan jangan lupa untuk dukungannya dengan cara like, subscribe, dan share ya. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.